video kiriman paket seseorang mendadak viral di media sosial TikTok. Ia membagikan kisah kirimannya yang baru datang. Ia memesan paket sejak 2 tahun lalu lamanya, namun baru sampai. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @yxxxxsik belum lama ini. Paket dikirim terlambat seminggu. Tidak, paket dikirim terlambat 2 tahun. Iya, tulisnya dalam video, dikutip pada Rabu, tanggal 13 Oktober tahun 2021. Ia juga menuliskan keterangan pada unggahannya. Bukti kalau udah rezeki kita gak bakal kemana, padahal udah diikhlasin, tenang kang kurirnya udah minta maaf kok, tulisnya. Ia memperlihatkan paket tersebut dalam video yang terbungkus plastik berwarna putih. Lengkap dengan label pengiriman paket yang sudah terlihat lusuh. Padahal diakuinya, jika sudah mengikhlaskan paket tersebut. Atas hal tersebut, si kurir pun meminta maaf karena terlambat mengantarkan paket.